jangan gini, gini. Iya, makanya gini. Aduh, itu mama susah banget nih. Lu kemana? Kita mau ke Bengkalis. Akhirnya kita bisa ke Bengkalis juga gara-gara Bapak Eka dan Kakak Iyet Utami. Thank you. Gajuan gak? Gajuan nyanyi? Kayak Iyet gak tahu itu. Tapi kasih tahu lah. Kita ada kamera. Biar lelah perjalanan. Nanti di mute ya bang. Kayak gini lah. Kayak gini lah. Udah lah bang, jangan lama-lama. Susah kali acting kayak gini. Di zoom pula muka kakak, lihat tuh. Usah lama. Besar kali kak. Pula lagi. Kayak di billboard ku tengok. Siapa ini? Tuh kalau diputar di TV nanti full semua. Udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Lama mau nunggu? Enggak. Aku tak boleh ya. Oke. Mau ngomong dengan Bu Iyet. Mendung. Numpuk, ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, siang hari yang berbahagia ini, saya dan rombongan kita semua berkesempatan untuk bisa berkumpul bersama di sini dalam hajat yang sangat besar, yaitu pesta pernikahan Ananda kita, Rizky dan Sarah. Ananda, Rizky dan Sarah. Tapi pengantin perempuan belum nampak lagi nih ya. Alhamdulillah, sekali lagi bersyukur kita kehadirat Allah SWT. Cuaca pun katanya tadi hujan, sampai sini dah bagus pula cuaca ya. Jadi memang berkah lah kita nih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berjoget, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kedua mempelai anak-anak kita ini. Semoga kita doakanlah bersama-sama
mereka berdua selalu bisa membangun keluarga yang bahagia, ya, sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada tuan rumah yang sudah menjemput kami. Bukan main lagi kompang depan ini ya. Saya ini kalau kena kompang itu lain semangat saya ini. Lu biasa semangat saya kalau kompang ini. Itulah ciri khas kita orang Melayu. Kalau di Jawa saya tak jumpa bu. Lain lagi tradisinya kan. Tapi semuanya bagus. Saya mencintai semua tradisi Indonesia. Yang bisa turun ini kawan adik saya ini juga penyanyi juga. Main sinetron Kemil. Sini kan. Ini pemain sinetron dan penyanyi juga. Namanya Kemil. Hah? Ini apa? dia sudah banyak. Dia sebenarnya dulu ikut Boys Dut Gaul. Tahu kan Bu Gaul? Tak bosan mataku. Zamannya main dulu lah Bu, ya kan? Dan salah satu personalnya suami saya sini, Pak. Pak, sini. Suami saya nih. Cepatlah sih, Cek. Ini suami saya nih. Tunggu lah, bising pula dia berdua. Ini suami saya, Bu, satu-satunya ya. Kesayangan saya nih, Bu. Walaupun saya gagang, tetap kebaiknya saya, Bu. Ya, Pak ya? Enggak saya manja. Jadi, kami punya anak tiga, Bu. Tiga-tiganya perempuan anak kami. Jadi dia macam raja lah kalau di rumah. Suami saya ini dulu pemain sinetron juga. Nyanyi lah Bos Dut Gaul dengan dia berdua ini. Satu lagi, Saiful Jembul. Tahu? Saiful Jamil tahu? Oh, Saiful Jamil. Saya. Hah? Gantinya Saiful Jamil Lengser ganti Kemil. Nah, ya. Hujan. Berkah lah hujan ya. Jadi saya ini datang kemari memang khusus punya hajat. Saya minta maaf melahir batin. Minta ampun saya, minta maaf lahir batin. Di hari yang bahagia ini saya agak mengacau sedikit ya. Saya inginlah menyampaikan hajat saya, menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya ini adalah caleg DPR RI Dapil Riau 1 dari PKB nomor urut 1 ya. Jadi bertambah banyak hujan nih. Berkah ya. Jadi mudah-mudahan saya mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian karena saya sangat memerlukan doa dan dukungan daripada Bapak-bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mudah langkah saya. Ya, dimudahkan langkah saya. Diringankan segala beban. Ya, amin. Ya, dan dimudahkan jalan saya untuk pergi ke Senayan. Ya. Karena tujuan saya sangatlah insyaallah saya bisa jaga tujuan saya. Saya ini seniman, saya ini perasa, saya kuat terhadap kepentingan kemaslahatan umat untuk kebaikan kampung kita ini. Jadi saya datang daripada Dapil 1. Ya, Iyad Bustami caleg DPR RI Dapil Riau 1. Apa makna Dapil Riau 1 itu adalah dapil termasuklah kampung kita ini. Siak, Pekanbaru, Meranti, Rohil, Rohul, Dumai, Bengkalis. Ya, jadi situlah saya berkeliling beberapa bulan ini dah. Letih betul badan rasanya dah. Ya, saya berkeliling setiap hari ke mana pergi sudah selama berapa bulan ini. Sampailah hari ini saya berada di sini. Alhamdulillah Allah mudahkan langkah saya. Kemudian terima kasih juga kepada tim saya yang bekerja sangat luar biasa di Siak ini ya. Mereka juga yang sudah menyambungkan saya sehingga saya berada di sini. Hujan semakin deras. Ibu, tepi sikit. Masuk. Duduk. Kelencet. Kelencet baju tu. Ya. Jadi ini ada Kemil, engkau sini dekat aku. Ini jauh betul. Jadi dia sebetul sekarang bekerja di belakang layar Bu. Ya, jadi dia manajer artisnya dia sekarang ini. Ya, ada satu lagi nih Choi. Ini belum berbini juga nih Bu. Nah, dia datang kemari kata nak ikut. Ini bukan manajer politik, ini manajer artis nih Bu. Jadi dia datang sini nak ikut saya nak cari bini kata dia gitu. Jadi ibu kan mana ada anak perempuan yang tak tahan lagi. Ah, boleh lah ajak dudukan dia. Ya. Ini suami saya ini Bu orang Betawi. Orang Betawi asli. Jadi kalau saya berlantak memarah dia, berentam saya nak marah dia, saya pakai bahasa Melayu. Dia tak ganti. Dia tak faham. Lepaskan hajat saya marah tu Bu, saya pantai bahasa Melayu. Dia tersengeng-sengeng. Awak marahnya dia. Ya, ngerti tak? Ngerti lah. Apa? Nyengir.
Nyengir. Sesenging-senging tuh nyengir ya. Ayo ya. Ah, lulus lah dah. Papa suka nyengir. Oh, papa suka nyengir. Salah apa? Nyengir gitu. Ditunggu juga kawan saya. Kami mau ke Bengkalis. Ya, aku tahu, tahu. Lete, betul, lete. Tahu, tahu. Saya nak ke Bengkalis, Bu. Bengkalisnya ada saya enggak Lombo, Lombo. Lombo. Oh, lomba, lomba, lomba. Lomba lagu dangdut memperebutkan trofi ya, Bustami. Besok malam kira saya tanya. Jadi saya bawa kawan-kawan sama dia, udah akan mendengar. Terima kasih banyak, sudah azan juga. Sekali lagi, anak-anak bang ini foto sekali petik 1 juta. Ya, lu bapak terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bapak ibu tetap konsisten mau memberikan doa dan dukungan kepada saya pada tanggal 14 Februari nanti. Ya bu, jangan asyik-asyik lagi ya bu ya. Nah, ini asyik-asyik lagi ya. Terima kasih banyak, tuan rumah juga. Iya, sabar. Foto. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Terima kasih Kabul Hajat dan rumah. Ya, terima kasih banyak persediaannya. Mohon maaf lahir dan batin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sama kawan-kawan saya nih. Boleh. Ada Eri Susan, ada Kemil, Zing, kemudian ada Selvia, Bintang Mantura. Kami ramai-ramai datang ke Bengkalis. Nah, Juan Rahman. Oh, ada Juan Rahman KDI. Sini lah, kenal dulu, kenalkan aja. Nggak suruh nyanyi kok sini. Nyanyi bayong kan, Allah nih. Dayung bayong no. Kontrak sekali dong Bengkalis no. Aku subuh lah nyanyi sini. Lagu gratis aku dong. Pencet kenalkan aja. Mas, ini Juan Rahman KDI. Assalamualaikum. Angkatan KDI. Angkatan KDI berapa? Keempat kekali. Keempat, ini Kemen. Orangnya kesegah kan dia. Kemen gak usah dikenalin. Ini Kemil, ini Boys Dude Gaul. Nah, ini namanya Kemil Sing, main sinetron juga. Satu lagi ada Selvia, sini Selvia. Ini Bintang Pantura. Selvia Aprilia. Nah, iya, ini Selvia. Tapi kalau dalam hari-hari macam inilah. Nah, besok malam ikut tengok, menggigil ikut tengok di besok. Ya, ada laki aku di sini aku. Kan ini lah Indo, kenal kan Indo. Lambat betul. Nah, ini suami saya nih, Om Rawi. Nah, ini ngawan kan aku. Aku kan ada daya aku semua. Aku aja lebih nyanyi ke ini. Oh iya. Nyanyi lah, tak apa-apa. Gratis tapi ya, ini ya. Kalau mau bayar-bayar. Om. Salam dong, musiknya. Suaranya bagus tadi ya. Bagus suaranya. Tak sangka pula tadi dengar. Macam-macam pemain-pemain di Jakarta pula rasanya. Ya, tepuk tangan lah untuk apa kemana, Mek? Apa namanya, Mek? Bagas. Paris dan Bagas. Nyanyi lagu apa sayang? Lagu apa nih? Hah? Lagu Melayu. Minta izin, punya laut, kami nyanyi dulu. Mudah-mudahan cuaca bagus. Selamat kita semua dalam perjalanan ini. Selamat kita sampai di Bengkalis. Bismillahirrahmanirrahim. RI dari PKB. Masuk kampung gitu nih. Dapil saya kampung di Bengkalis, masuk dapil saya. Dari PKB nomor urut 1. Mana tahu Miku nak pilih boleh go. Ini enggak. Ya. Jadi saya dah 3 bulan lebih berkeliling je dah. Di dapil saya ni, di Riau 1 ni. Latih. Saya kalau balik ke Bengkalis, balik cecak aja kaki di Riau ni, badan saya mulai muai. Thank you.
Segala puji bagi Engkau ya Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Berselawat kami kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami. Selalu ramah cantik menawan.
masuk deh dah. Coba nunggu situ. Coba nunggu lah. Inilah koyak kepaduannya. Yang ini malam. Kami bimbang dan malam. Untuk peserta yang kedua, saya ingin mengucapkan assalamualaikum, selamat datang dulu ya kepada tamu-tamu VIP kami yang luar biasa ya. Yang pertama, saya ingin menyapa Gubernur yang 2024. Ah, yang perlu merupakan anggota DPR RI PKB dan juga ketua DPR PKB Provinsi Jawa. Dengan kita tepuk tangan dan kami mengucapkan kepada Bapak Andi Wahyudi. Mudah kan, tapi terkental baca luar biasa. Ya. Baik, berikutnya kita menuju ke tamu VIP kita yang kedua, dewan anggota DPR Provinsi Jawa dari PKB. Kita sambut dengan tepuk tangan dan selamat berdiri kepada Bapak Misri Abi. Baik, berikutnya kita menuju ke foto kendala Bapak Pembalas luar biasa. Anggota DPR Provinsi Jawa dari PKB, kita sambut dan mohon diri kami persilakan kepada ini Sakit Alasan. Luar biasa. Ini untuk semua yang lain expired ya. Oke. Baik, kita menuju ke tamu VIP kita berikutnya. Dia merupakan caleg DPD RI dari Provinsi Riau. Kami mohon berdiri dan memberikan pertanyaan yang meriah untuk Bapak Arif Eka Saputra. Luar biasa, terima kasih Bunda Yen. Cantik, tak penat-penat macam hasil. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ade Agus Artanto. Ade Agus Artanto, DPRD Provinsi Riau. Ade, terima kasih. Jangan lupa ya, jangan lupa kita masih ada dua artis kebanggaan kita yang akan performan pada malam hari ini. Kita akan lanjut dulu peserta undian kedua yang mengikuti lomba nyanyi solo Trophy Yed Bustami Kabupaten Bekasi tahun 2023. Saya akan memanggil peserta undian dua atas nama Desna Haryadi Putra, Kecamatan Bukit Batu, dengan tepuk tangan lah dulu untuk orang Bekalis ya. Detek dengan saya Bukit Batu punya Bekalis ya. Desna Haryadi Putra, Kecamatan Bengkalis, dengan lagu wajib Laksmana Raja di Laut, nada dasar Gis, dan kemudian lagu pilihan Doaku dengan nada dasar C. Kita sambut, berikan tepuk tangan yang meriah peserta undian 2, Desna Haryadi Putra. Selamat menyaksikan. Thank you.
untuk ikut irama yang ngebeat kadang-kadang membawa saya kepada nuansa yang sentimental. Dimanapun kau berada, Fer. Oke, kita sambut saja. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Eri Susan. Apa ya, 2003 yang mengundang saya kakak saya Queen of Malay Iyakus Kami. Setelah itu saya sempat datang kembali ke Bengkalis bersama almarhum Bang Marakarman, seorang seniman arranger penyanyi yang luar biasa. Berikutnya akhirnya kembali saya punya kesempatan bisa hadir di sini di Bengkalis melalui undangan dari kakak saya Kak Cinta. Dan yang pasti kehadiran saya di sini adalah untuk kakak saya memberikan support buat kakak saya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, semakin selalu kebahagiaan dan saya boleh nyanyi berapa lagu? Yang ada depan lima, yang belakang lima, sepuluh. Ya, jadi ini selingan aja lah ya, selingan ya. Saya kasih hiburan sedikit sekalian memberikan semangat dan support untuk para finalis malam hari. Tepuk tangan dulu dong buat finalis Lomba Menyanyi Solo 2023 set Kabupaten Bengkalis. Lagunya juga lagu dari Prabu kakak ya, lagunya dari Lampang kakak ya. Ini selama balik orang penyanyi begitu agak kekenyangan jadi gitu.
mendengarkan musik-musik instrumental. Jadi, tetapi kecuali lagunya Eric Susah, saya mau berlaku. Semangat jalan, saya kemana-mana saya tidak mau Eric Susah. Kenapa? Karena vokal yang luar biasa. Ini ada yang berlaku. Kita mudah-mudahan kepemimpinan kita ini milik Indonesia. Mudah-mudahan bisa terus berkarya menghibur kita semua. Selalu diberikan kesehatan baginya dan selalu bisa mencapai kepribadiannya.